Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman semuanya Berjumpa lagi dengan Azahram Media Group Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi update informasi pencairan PKH tahap 3 Dan juga BPNT Juni-Juli Hari ini hari Selasa 2 Agustus 2022 Selamat KPM KPM ini masuk SP2D PKH tahap 3 Dan BPNT Juni-Juli 2022 Segera siapkan KKS merah putihnya Seperti apa informasi lengkapnya Teman-teman sosial semuanya Tonton videonya sampai selesai Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi berikut ini Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini Jangan lupa subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi video informasi terbaru dari channel ini secara gratis tentunya karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos bansos dari pemerintah dan tips tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini dan di bulan Agustus akan kami undi di tanggal 30 Agustus 2022. Baik teman-teman sosial semuanya, setelah selesainya proses rekonsiliasi PKH tahap 2 dan juga verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan rekomendasi dari Kementerian Sosial yang juga telah selesai kemarin di tanggal 30 Juli 2022. Itu artinya untuk bantuan PKH tahap 3 sedang dalam proses pencairan. Dan teman-teman KPM PKH yang dipastikan akan cair lagi di bantuan PKH tahap 3 adalah teman-teman yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH tahap 3 mulai termin 1 sampai dengan termin terakhir. Dan berikut ini adalah nama-nama KPM PKH maupun BPNT yang akan masuk ke dalam SP2D, baik itu PKH tahap 3 maupun BPNT Juni-Juli. Yang pertama bagi KPM PKH maupun BPNT yang namanya masih masuk ke dalam... Data DTKS Kementerian Sosial Kemudian yang kedua datanya masih padan ya teman-teman Antara data di DTKS dengan data di Distrik Capil Kemudian kalau kita cek di cekbansos.kemensos.go.id Namanya masih tertera sebagai penerima bantuan PKH dengan status ya dengan keterangan proses Bank Himbara atau PT POS dengan periode 2022 triwulan 2. Dan untuk KPM BPNT untuk statusnya ya dan keterangannya proses Bank Himbara atau PT POS dan periodenya Mei 2022. Kemudian yang keempat, KPM ini tentunya memiliki salah satu komponen di dalam keluarganya. Seperti kita ketahui bersama untuk komponen PKH meliputi komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial di mana untuk komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Kemudian untuk komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Dan untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat jadi KPM tersebut harus memiliki salah satu komponen yang saya sebutkan tadi dan maksimal empat komponen yang akan dibayarkan bantuan PKH nya. Kemudian yang kelima, KPM tersebut namanya masuk ke dalam SK penerima program Keluarga Harapan tahap 3. Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial. Setelah itu SK tersebut akan diberikan kepada KPPN bersamaan dengan SPM atau surat perintah membayar. Dan setelah itu diterbitkanlah SP2D PKH tahap 3. Setelah itu SP2D atau data bayar akan diberikan kepada bank-bank penyalur, yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga BSI. Dan bank penyalur tentunya segera melakukan proses transferring ke masing-masing KPM yang namanya sudah masuk ke dalam SP2D. Dan dana bantuan PKH tahap 3 tentunya segera masuk ke dalam KKS merah putih. Sedangkan untuk BPNT, pihak penyalurnya sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial. Apakah kembali disalurkan oleh PT. POS atau kembali disalurkan oleh Bank Himbara atau BSI. Baik teman-teman, setelah semuanya itulah tadi kategori KPM PKH maupun BPNT yang namanya masuk ke dalam SP2D. Semoga termasuk kalian ya. Amin. Dan berikut akan saya perlihatkan hasil cek saldo PKH tahap 3. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Supaya kalian tidak penasaran apakah bantuan PKH tahap 3 sudah cair atau belum hari ini. Dan kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo PKH tahap 3. Dan hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Melalui mesin ATM saldo PKH tahap 3 masih 0 rupiah alias masih song. Kita doakan bersama ya teman-teman. Semoga untuk bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT alokasi Juni-Juli segera dicairkan. Amin. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.